Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firzon Ainur Rozikin. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang wavelet and other image transforms. Nah, di sini anggota kelompok kami yaitu saya Muhammad Firzon Ainur Rozikin, kemudian Hafid Badruzaman, dan yang ketiga adalah Muhammad Tatak Adindaru. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu transformasi citra. Jadi, transformasi citra adalah salah satu jenis operasi pengulangan citra P, di mana P dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Nah, jadi transformasi citra sesuai dengan namanya merupakan proses perubahan bentuk citra untuk mendapatkan suatu informasi tertentu. Jadi, transformasi citra ini bisa dapat dibagi menjadi dua, yaitu transformasi piksel atau transformasi geometris, kemudian transformasi ruang atau domain atau transformasi space. Nah, jadi transformasi piksel ini adalah suatu transformasi yang masih bermain di ruang atau domain yang sama atau domain spasial, hanya posisi piksel yang kadang berubah. Contoh ini pada rotasi, translasi, scaling, inverse, shear, dan lain-lain. Jadi transformasi jenis ini relatif mudah untuk diimplementasikan dan banyak aplikasi yang dapat melakukannya. Kemudian transformasi ruang. Untuk transformasi ruang merupakan proses perubahan citra dari suatu ruang atau domain ke ruang domain lainnya. Contoh, dari ruang spasial ke ruang frekuensi. Jadi contohnya ruang vektor, salah satu basis yang merentang ruang vektor 2 dimensi adalah 1,0 dan 0,1. Artinya, semua vektor yang mungkin ada di ruang vektor 2 dimensi selalu dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari basis tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan metric basis transform. Nah, jadi transformasi geometri merupakan perubahan posisi perpindahan dari suatu posisi awal. Jadi, di sini ada dua titik, bisa direpresentasikan dengan titik X dan Y, kemudian diubah ke posisi lainnya, yaitu posisi ke X aksen dan Y aksen. Nah, jadi jenis-jenis transformasi ini seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, jadi apa itu translasi? Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Kemudian penulisan untuk notasi translasi sama dengan notasi vektor. Nah, di sini dapat dilihat titik A, B, dan C masing-masing ditranslasikan ke titik A aksen, B aksen, dan C aksen dengan jarak dan arah yang sama. Nah, suatu translasi dapat ditinjau terhadap sumbu X dan sumbu Y, pergeseran sejauh A sejajar sumbu X. Jadi bergeser ke kanan A lebih dari 0 dan ke kiri A kurang dari 0. Dan pergeseran sejauh B sejajar sumbu Y sehingga bergeser ke atas B lebih dari 0 dan ke bawah B kurang dari 0. Dan dinyatakan sebagai T sama dengan matriks A, B. Nah, kemudian refleksi. Refleksi ini merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak yang sama dengan dua kali jarak titik ke cermin. Jadi ada dua sifat penting dari refleksi, yaitu jarak titik cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya, jadi seperti efek cermin, seperti itu. Kemudian ada rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Rotasi dinyatakan positif jika arahnya berlawanan jarum jam dan bernilai negatif jika searah jarum jam. Sebagai contoh seperti ini. Ini adalah bentuk dari rotasi, ada titik A, kemudian dirotasikan ke titik A aksen. Nah, di sini ada titik pusat yaitu titik O. Nah, ini dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dilatasi atau scale. Nah, dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang membesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Dalam konsep dilatasi, ada yang disebut titik dilatasi atau faktor dilatasi. Nah, titik dilatasi merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi. Titik dilatasi menjadi titik pertemuan dari semua garis lurus menghubungkan antara titik-titik dalam suatu bangunan ke titik-titik hasil dilatasi. Ya, jadi seperti memperbesar, namun di sini ada berupa perkalian
atau bisa dapat memperkecil atau memperbesar bangunan geometri. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah bentuk transformasi matriksnya. Jika terhadap sumbu X di pencerminan, maka transformasinya adalah 1, 0, 0, min 1. Jika terhadap sumbu Y untuk pencerminan, yaitu min 1, 0, 0, 1. Kemudian terhadap garis Y sama dengan X, sama dengan min 1, 0, 0, min 1. Kemudian terhadap titik pusat 0,0, maka transformasi matriksnya 0, 1, 1, 0. Dan ini untuk rotasi dan dilatasi. Kemudian transformasi Fourier dapat diekspresikan dalam istilah relasi umum. Jadi ini bentuk umum untuk sebuah rumus transformasi Fourier, ya, di mana X special variable, kemudian TU adalah transformasi dari FX, dan RXU adalah forward transformasi kernel, dan integer U adalah transformasi variable dengan nilai dalam range 0, 1 sampai n min 1. Nah, persamaan inverse transform dari TU adalah seperti ini. Jadi fx sigma n min 1 u sama dengan 0 TU sx, u. Nah, di mana sx ini adalah inverse transform kernel dan x adalah nilai dalam range 0, 1 sampai n min 1. Nah, kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, sehingga TU sama dengan S dalam kurung S, U, FX. Nah, dan transform TU untuk sat I sama dengan 0,1 sampai N-1 dapat dihitung dengan inner product. Nah, jadi setelah itu didapatkan jika perhitungan persamaan dalam bentuk perhitungan persamaan dengan kolom vektor. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk hasil TU-nya sama dengan S, U, F. Untuk U, ini adalah 0,1 sampai N-1. Nah, kemudian kombinasi basis vektor dari N ditransformasikan ke N kali N matriks. Nah, di sini ada A sama dengan matriks ST0, ST1, sampai STN-1. Nah, sama dengan S matriks S0, S1, sampai SN-1 di balik atau di itu di T. Nah, seperti si persamaan sebelumnya, kemudian dapat disubstitusi dari persamaan sebelumnya sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian rectangular ARS untuk rumusnya seperti ini. T sama dengan AM FA transpose N. Kemudian F sama dengan A transpose M TA N, di mana FAM dan AN adalah ukuran matriks M kali N, M kali M, dan N kali N. Nah, sehingga didapatkan persamaan T sama dengan AF dan F sama dengan A transpose T. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konvolusi dan korelasi. Konvolusi adalah didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Di dalam dunia seismik, deret-deret angka tersebut adalah wavelet sumber gelombang, reflektivitas bumi, dan rekaman seismik. Secara matematis, konvolusi adalah integral yang mencerminkan jumlah lingkupan dari sebuah fungsi A yang digeser atas fungsi B, sehingga menghasilkan fungsi C. Konvolusi dilambangkan dengan asterik, sehingga A asterik B sama dengan C. Berarti fungsi A dikonvolusikan dengan fungsi B menghasilkan fungsi C, seperti itu. Kemudian korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel.
korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, kadang lebih dari dua variabel dengan skala-skala tertentu. Misalnya person, data harus berskala interval atau rasio. Spearman dan Kendall menggunakan skala ordinal. G-square menggunakan data nominal. Kuat lemah hubungan diukur di antara jarak atau range 0 sampai dengan 1. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah atau two-tailed korelasi searah jika nilai koefisien korelasi ditemukan positif. Nah, sebaliknya jika nilai koefisien korelasi negatif, korelasi disebut tidak searah. Kemudian yang dimaksud dengan koefisien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefisien korelasi ditemukan tidak sama dengan 0, maka terdapat ketergantungan antara dua variabel tersebut. Jika koefisien korelasi ditemukan 1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan positif. Jika koefisien korelasi ditemukan -1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan slope negatif. Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, kemudian ini adalah rumus pada korelasi, yaitu fx kali gx sama dengan m sigma m min 1, m sama dengan 0, fm g kali x min m. Nah, contohnya seperti ini. Di citra ada sebuah bit, ada beberapa bit, contohnya 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0. Nah, kemudian ada template 1 1 1. Nah, f0 direpresentasikan sebagai F1, diambil bitnya 0, kemudian F2 ini diambil bitnya lagi adalah 0, kemudian F3 diambil bitnya lagi adalah 1, dan seperti itu seterusnya. Untuk G diambil dari template ini. Nah, jadi template ini adalah 1 1 1, maka ini adalah 1, kemudian G2 juga 1, G3 adalah 1, kemudian seterusnya adalah 0 karena tidak ada. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Nah, maka didapatkan hasil korelasi yaitu 1 2 3 2 1 1 2 2 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian basic function in the time frequency plane. Nah, di sini adalah sebuah representasi dari sinyal-sinyal transformasi matrix. Nah, di sini adalah DFT. Kemudian ada DCT. Kemudian ada WHT dan SLT. Nah, kemudian dapat diketahui standar basisnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah HAR seperti ini, kemudian DP4, kemudian DBR 3.1, ini adalah basis. Kemudian ini adalah dual basisnya. Kemudian didapatkan standar basisnya seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basis imek. Ditunjukkan sebuah gambar matriks S dengan ordo U kali V. Jadi matriks S dengan ordo U kali V adalah basis imek yang diatur dalam matriks N kali N untuk memberi representasi visual dari basis fungsi 2D. U dan V itu adalah bilangan 0, 1 hingga N-1. Lalu S nilai X, Y, U, V pada S itu harus itu bernilai real, dapat dipisahkan dan simetris. Fourier transform ditemukan oleh Joseph Fourier, ahli matematika Prancis pada tahun 1822. Dia menemukan bahwa setiap fungsi periodik
atau sinyal dapat dibentuk dari penjumlahan gelombang-gelombang sinus atau kosinus. Jika dimiliki sebuah sinyal sembarang, maka frekuensi dominan dari sinyal tersebut dapat diketahui dengan menghitung FO. Dari FO dapat diperoleh menjadi sinyal untuk menghitung FX. Berikut adalah rumus Fourier transform satu dimensi untuk yang kontinu sebagai berikut dan yang diskrit sebagai berikut. Hasil perhitungan Fourier transform biasanya mengandung bilangan real dan imajiner. Fourier spektrum didapat dari magnitude kedua bilangan dengan rumus seperti ini. Contoh perhitungan, ini adalah rumusnya tadi. Lalu ini diubah menjadi seperti ini. U-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Lalu ini adalah perhitungannya untuk F0 adalah 3,25, F1 adalah -0,5 plus 0,25J, F2 adalah -0,25 dan F3 adalah -0,25. Lalu Fourier spektrumnya adalah untuk F0 3,25, F1 0,559, F2 adalah 0,5 dan F3 adalah 0,5590. Lalu untuk rumus Fourier transform 2 dimensi adalah sebagai berikut. M adalah tinggi atau jumlah baris, sedangkan N adalah lebar atau jumlah kolom pada matriks. Berikut adalah contoh dari Fourier transform 2 dimensi. Ini gambarnya, sedangkan ini adalah spektrumnya tadi, frekuensi spektrum. Lalu ini juga adalah contoh-contohnya dari Fourier transform 2 dimensi. Sifat-sifat Fourier transform 2 dimensi adalah separabel atau pemrosesan Fourier transform 2 dimensi dapat dilakukan dengan mengalihkan transform 1 dimensi, yaitu maksudnya matriks 2 dimensinya dapat dikalikan dengan matriks 1 dimensi dengan cara matriks 1 dimensi ini dikalikan terhadap kolom, setelah selesai dikalikan lagi dengan baris. Yang selanjutnya adalah translasi, lalu periodik, yaitu jumlah titik itu adalah sebanyak n. Setelah itu rotasi, lalu distributif terhadap penjumlahan tapi tidak dengan perkalian, lalu penskalaan, dan yang terakhir adalah nilai rata-rata. Fast Fourier transform atau FFT merupakan algoritma perhitungan yang mengurangi kompleksitas Fourier transform yang biasanya dari n kuadrat menjadi n 2 log n. Pada umumnya, FFT adalah cara umum untuk menghitung Fourier transform diskrit. Pada MATLAB, fungsi FFT atau FFT2 merupakan fungsi untuk Fourier transform. Sedangkan pada MATLAB, fungsi IFFT atau IFFT2 merupakan fungsi inverse untuk Fourier transform. Walsh-Hadamard transform. Jika Fourier transform berbasis fungsi trigonometri, sin atau cos, maka Walsh berdasarkan pada fungsi basis yang nilainya 1 dan -1. Kompleksitas algoritma Walsh transform juga dapat diefisiensikan menjadi n 2 log n. Rumus Walsh transform ada 2 dimensi seperti ini. Jika digambarkan secara visual, maka N4 bentuk basisnya dapat dilihat seperti gambar. Jadi N, maka basisnya adalah N kali N, yaitu 4 kali 4, seperti ini. Karena rumus forward dan inverse-nya sama, maka basis ini dapat dipakai baik untuk forward maupun inverse. Hadamard transform. Rumus dari Hadamard transform adalah sebagai berikut. Jika basis FT adalah Fourier transform adalah fungsi cos atau sin atau fungsi trigonometri, maka basis dari transformasi Hadamard adalah kolom dan baris yang ortogonal.
Jika digambar dengan visual, nilai N4 sebagai berikut. Hampir sama seperti walls, tapi bedanya adalah di sini tuh seperti terurut gitu. Dan ini adalah matriksnya. Ini adalah contoh untuk memperoleh transformasi, kalikan basis dengan citra input putih untuk plus dan hitam untuk min. Satu posisi pada HUV hanya menggunakan satu blok. Jadi ini adalah basis yang akan dikalikan, contoh basis yang akan dikalikan dengan gambar. Misal H 0,0 adalah 100 tambah 100 tambah 50 tambah 40 dan seterusnya, lalu dibagi 4, bagi dengan basisnya, dan seterusnya. Perhatikan bahwa nilai besar hanya pada koordinat 0,0 dan 1,1. Nilai pada H 1,1 besar karena polanya sama dengan citra input. Ini. Perhatikan juga bahwa jika kita hanya perlu menyimpan nilai yang bukan 0, maka representasi citra yang kita miliki juga menjadi sangat kecil atau dapat dikompresi. Dari citra hasil transformasi diperoleh gambar asal dengan melihat kembali pada basis satu posisi F X Y menggunakan semua blok pada posisi tertentu X Y. Misal F 0,0 adalah 300 plus 00 plus 100 bagi 4 sama dengan 400 bagi 4 sama dengan 100. Dan seterusnya hingga nanti jika diurutkan akan kembali menjadi seperti ini. Asalnya ini, hasilnya ini. Dan jika dihitung dengan menggunakan perhitungan seperti ini akan kembali seperti awalnya. Selanjutnya membahas mengenai selain transformation atau transformasi selain n kali n didefinisikan oleh formula rekursi ASL sama dengan 1 per akar n kali SN, di mana matriks selain itu matriksnya seperti ini dengan dimensi 5 kali 5. IN adalah identitas matriks yang N kali N, S2 sama dengan matriks 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan koefisien AN dan BN adalah AN yaitu 3N kuadrat per 4 N kuadrat min 1 pangkat setengah dan BN N kuadrat min 4 per 4 N kuadrat min 1 kali setengah. Contoh matriks transformasi selain 4 kali 4 seperti ini. Sifat transformasi selain yaitu real dan ortogonal yaitu S sama dengan S asterik dan S inverse sama dengan ST. 2 merupakan transformasi cepat yaitu O N log N. 3 memiliki sifat mengumpulkan energi sangat baik. Ini contohnya yaitu representasi grafis dari matriks transformasi ortogonal ASI inverse dan ASI inverse dibelatkan ke dua tempat desimal. Ini gambar basisnya. Hasilnya yaitu HAR transform. HAR transform atau transformasi HAR diperoleh dengan membuat X bernilai diskrit pada M per N, M sama dengan 0, 1 sampai dengan N-1 untuk kasus N sama dengan 2 dan N sama dengan 4 adalah sebagai berikut. HR sama dengan 1 per akar 2 kali matriks 1, 1, 1-1. HR 8 sama dengan 1 per akar 4 kali matriks berukuran 4 kali 4 ini. Sifat-sifat transformasi HR yang pertama real dan ortogonal yaitu HR sama dengan HR bintang dan HR-1 sama dengan HRT. Transformasi yang sangat cepat vektor berdimensi N1 dapat diinformasikan dalam 0, N. 3. Sifat pengompakan energinya buruk. Sifatnya yaitu Wavelet transform. Pada tahun 1987, Wavelet telah menjadi pendekatan baru yang sangat baik dalam pemrosesan dan analisis sinyal. Wavelet adalah fungsi matematika yang memotong-motong data menjadi kumpulan-kumpulan frekuensi yang berbeda sehingga masing-masing kumpulan tersebut dapat dipelajari dengan menggunakan skala resolusi yang berbeda. Transformasi Wavelet menggunakan dua komponen penting dalam melakukan transformasi yaitu fungsi skala atau scaling function dan fungsi Wavelet itu sendiri atau Wavelet function. Fungsi skala atau scaling function disebut juga sebagai low pass filter, sedangkan fungsi wavelet atau wavelet function disebut juga sebagai high pass filter. Kedua fungsi ini digunakan pada saat transformasi wavelet dan inverse transformasi wavelet.
selanjutnya yaitu transformasi wavelet diskrit. Transformasi wavelet diskrit secara umum merupakan dekomposisi citra pada frekuensi saben citra tersebut di mana komponennya dihasilkan dengan cara penggunaan level dekomposisi. Implementasi transformasi wavelet diskrit dapat dilakukan dengan cara melewatkan sinyal frekuensi tinggi atau high pass filter dan frekuensi rendah atau low pass filter. Rumus scaling function dan wavelet-nya. Rumus scaling function di mana omega x sama dengan sigma ck omega dari 2 x min k. Rumus wavelet-nya omega 0 pangkat 0 x sama dengan sigma dari k kali min 1 pangkat k c 1 min k omega 2 x min k. Wavelet dapat diberikan berdasarkan rumus scaling function-nya. Wavelet R memiliki scaling function dengan koefisien C0 sama dengan C1 sama dengan 1. Wavelet Daubechies dengan 4 koefisien atau DP4 memiliki scaling function dengan koefisien C0 sama dengan 1 plus akar 3 per 4, C1 sama dengan 3 plus akar 3 per 4, C2 3 min akar 3 per 4, C3 sama dengan 1 min akar 3 per 4. Basis wavelet R-nya scaling function matriks dengan basis 1111 atau kolom 1 semua motor wavelet 11 min 1 min 1 motor wavelet yang didilasikan 1 min 1 0 0 motor wavelet yang didilasikan dan digeser 0 0 1 min 1 jadi kebalikannya dari ini. Wavelet harus sebagai basis dalam ruang vektor 4 dimensi kita bisa memiliki basis sebagai berikut V0, V1, V2, V3 jika ditarik garis lurus ini akan menjadi matriks identitas matriks satunya di menyamping sini 4 dimensi 4 ke bawah matriks 4 kali 4 sama juga dengan 4 dimensi vektor basis sebagai berikut 1 1 1 1 1 min 1 min 1 1 min 1 0 0 dan H3 0 0 0 semua. Transformasi wavelet diskrit 2 dimensi dengan level dekomposisi 1 pertama CAC low D terbagi jadi 2 masuk ke 2 yang low atau yang high gambarnya kurang sedikit kurang jelas kita lanjut saja seperti yang terlihat gambar di atas. Jika satu cita dilakukan proses transformasi wavelet diskrit 2 dimensi dengan level dekomposisi 1 maka akan menghasilkan 4 subband yaitu CA C plus I atau LL, detil horizontal HL, detil vertikal LH, detil diagonal HH menjadi seperti ini kurang lebih representasinya. Dengan level dekomposisi 1 dapat dekomposisi lagi menjadi nilai I sampai dengan N 1 sama N atau wavelet multi level. Jika dilakukan dekomposisi lagi LL akan dekomposisi karena LL berisi sebagian informasi citra. Jika dilakukan dengan level dekomposisi 2 LL akan menjadi LL2 HL2 LH2 HH2 dan begitu juga jika dilakukan dekomposisi lagi atau nanti akan menjadi seperti ini. Bila citra hasil F dengan M kali N pixel di dekomposisi menjadi 4 subband yang LL, LH, L, dan HH menggunakan transformasi wavelet dan dengan filter R secara matematis akan menghasilkan persamaan berikut ini. Persamaan H, ini LL, LH, HL, dan HH bisa dilihat sendiri 1/4 kali sigma I sama dengan 0, I dari I sama dengan 0 sama dengan sampai 1 F kali 2 X plus I koma 2y plus c dan selanjutnya di mana 0 kurang dari sama dengan x kurang dari m per 2 0 kurang dari y kurang dari n per 2 dan f e koma y merupakan nilai piksel pada koordinat x y pada citra f ll e koma y lh e koma y hl e koma y dan h koma y secara berturut adalah komponen pada koordinat x y dari ll lh hl dan h. ll merupakan setengah dari resolusi citra asli, lh merupakan subband detail vertikal, hl merupakan subband detail horizontal dan h merupakan subband vertikal. Ini transformasi wavelet 2 dimensi. Transformasi wavelet R 2 dimensi sebanyak 2 level menggunakan wavelet toolbox seperti ini contohnya.
jadi di dekomposisi lagi. Ini hasil contohnya, yaitu transformasi wavelet satu level. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.